Okay, hai. Berjumpa lagi dengan aku lah, Mei Armek. Hari ni ada sikit aktiviti dan ada special guest dari jauh lah dia datang kan. Ini dia dah, vlogger Izuan. Subscribe. Izuan Elka. Okay, dia bawa kayak hari ni. Ni kayak dia. Kami nak boating. Ni aku serahkan pengurusan memasang-memasang barang-barang ni kepada Zul. Pasal dia dah expert buat pasang-memasang ni. Okay. Ni Renik. Dan ini ada boat Sevlo. Belum pam angin lagi. Okay. Misi aku hari ni nak test thruster yang aku buat tu lah kan. Sekali korang tengok lah thruster yang aku buat tu boleh jalan ke tak. Jom! Hari ni aku nak buat field test thruster yang aku buat ni. Dalam video hari tu tak ada ni benda ni. So aku ada tambah untuk buat penahan kalau lah sangkut apa-apa. Okey. Sekarang mari kita cubalah. Tengok ah. Jap, aku masukkan. Memanglah gerak sikit-sikit. Okey. Sekarang aku nak masuk bateri. Okey, kameraman jaga. Duduk sikit. Duduk sini. Lagi. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mati tu kau. Dia bergerak tapi dia digi. Oh. Oi, jalan. Nampak ada ular ayak. Dia jalan tapi memang force tak kuat. Force dia tak kuat. So kipas lah. Aku duk sangka di atas darat masa dia pusing tu memang seronok. Tak ada rintangan. Tapi rupanya bila dalam ayak dia punya pusingan dia tak kuat. Okay, bukti ada pergerakan. Tapi memang ada pusing lah. Tengok lah, bukti ada pusing di dalam ayo. Wih, kampus. Okay, dia ada pusing. Okay, dia pusing tapi agak perlahan dia punya motor lah, motor tak kuat. Sebabnya perlawanan mengayuh bot dan kayak dan juga bot getah. Aku main jahat nampak. aku main jahat untuk menang. Special. Untuk menang. Woi, tengok ada apa yang pusing. Kena cicak dulu. Woi. Oh, dengki. Rakam. Rakam, wen tak?
Okey. Weh, laju. Oh, depa pedal besar. Oh, kita sudah ketinggalan. Oh, mereka telah memotong. Oh, bot getah telah memotong. Maksudnya laju. Wah. Nampaknya kami ketinggalan. Kami berada di kedudukan kedua. Di tengah, di belakang adalah Izwan Elka dengan kayak kuning beliau. Depan dengan Sevlo. Full laju betul Sevlo. Telah memecut dengan laju. Aduh. Beri sini tak try. Stop. Pak, Izwan dengan bersenang lenangnya di sana. Belum, masing-masing belum ada strike. Strike zone kebanyakan semua dah ditutupi. Ha, strike zone semua tepi-tepi sana. Ha, tunggu dia buka dulu kot. Ada angin ke apa ke. Okey, strike. Baby. Tengok, red pen. Red mencirik. Penrod. Brek dan mencirit. Come on. Oh, size bang. Dia membasahkan muka aku, nampak? Okay. Ini hasil pertama aku. Size yang padu. Menggunakan set road pen. Nampak? Pen mini aku ni. Aku tak pernah strike lagi. Dia menggunakan dapat PB. Okay. Aku guna SP MFR juga hari ni. Pedal steel. So yang ni nak fillet? Tak. Ini okey. Sekarang kita send R lah. Send R. Baik. Sekejap kata orang kata aku tapau kan. So aku dua, tapau dan send R. Yang mana tak layak makan aku send R lah. Woi, boleh. Rompong lah strike. Woi, besar weh. Aku bangun jap. Oh, strike. Oh, lucut. Oh, strike lagi. Wow. Padu. Ya. Hei, tengok. Bau. Wah, aku nak melayan menggunakan set ni. Pasal besar. Besar. Aku menggunakan set. Dia pacak habis. Dia pacak terus. Okey, dia dah penat. Ya, ni nampak. Ada lagi tu, Willy. Okey, ikan kedua aku. PB. Menggunakan set pen. Pen mini. Ini Zul kata tak apa. Okey. Tak tabut. Boili. Gambar. Ikan duk tak dia. Gambar. Ikan.
Ikan tak kembang oh. Ikan tak kembang oh. Kocak pergi kembang oh. Okay, dia orang dah strike seko dari BB. Tunjuk ikan. Dua ekor. Dua ekor. Itu ikan ekor. Hari ni yang besar kami ambil lah. Pasal sini ikan TV dia terlampau banyak. So kami nak kurangkan sikit bagi. Kalau kurang dia saiz akan membesar. Kalau banyak dia terlampau banyak, dia akan kurus pasal makanan kurang. So itulah cara dia nak bagi BB besar. Jangan kecam orang tapau BB. Silap. Orang yang kecam tapau BB tu silap. Pasal dia tak menggaji pasal apa kami tapau. Dia tapau sebenarnya untuk mengurangkan dia punya populasi seimbang sikit. Seimbang dengan pemakanan dia. Tengok apa yang dia orang telah sedang cuba lakukan. Aku pun tak faham. Nampak? Tahan bukat ke bang? Tumpah bang. Dia orang cuba menyelamatkan gewang sangkut. Pukat bubu naga ke apa dalam tu. Biarkan mereka. So kami akan teruskan misi kami mengetuk-ngetuk. Ketuk-ketuk Ramadan. Okay, Saudara Zul, kita dah strike. Main ketuk. Oh yang lucut. Tengok. Dah rekam. Maksudnya kita gelak dia ramai-ramai. Aduh. Besar weh. Dia ada sepasang tu, celah tu. Pasal aku dapat dari jendul jantan. Ada seekor lagi tu. Itu yang hang dia dapat. Yang jantan dah. Aduh. Ui, terlepas. 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 Buat nek terus tabuh. Tegak ni. Nampu jauh ke. Oh, dia punya drag ha. Mampus. Alhamdulillah ada rekod. Okey, dia dah masuk dalam kayu. Okey, dah keluar. Okey. Saiz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saiz yang mantap. Saiz yang mantap tengah kas. Oi, kena lah sana pun. Oi, sana sudah strike. Alhamdulillah, aku kena dengan set. Set ni pun. Yang tak sangka-sangka strike set kecil. Okay, ini dalam 40. Ini saiz dalam 40. So, akhirlah sudah kami hari ini dengan keputusan aku menang lagi. Aku masih mendominasikan carta liga hari ini. Dan ini dia orang dia strike tapi lucu. Apa kata-kata siap tentang liga? Saya rasa best aku dapat strike 74 cm.
Oi. Hey, ingat senang dapat 34 cm. Saya punya panjang bang, 37 bang. Oi. Apa ni? Oh, nak balik. Terawal. Ya. Menghanyi karut. Menghanyi karut, misi menghanyi karut berjaya. Jangan percaya dengan Army. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share channel aku dan subscribe channel Iwan Life Talk. Okay, bye bye. Behind the scene daripada view aerial view. View drone. Tengok dia punya pemandu drone.